Labu Kamis. Oh, eh, labu Kamis, rebo eta mah lo. Kamis ya. Nah, ini ya, nanti di, si ayamnya dimasukin ke sini. Oh. Tukang. Ada tungirnya enggak lo? Tungir tidak. Banyak ini ada 4. Kanyal lo. Kanyal ya. Ah, ditutup pakai ini ya nih. Si ayamnya dimasukin ke sini. Oh. Med. Oi. Dari mana, Med? Hah? Habis ngamanin hajatan emang idang, Bong. Oh, habis ngamanin yang hajat? Iya. Emang ada kericuhan? Iya, dangdutan biasa anak-anak pada mabok kali itu. Oh, anjing. Ya, jadi Mang Med ini selaku pengaman ya. Ya, Bung, pengamanan kampung. Pengamanan kampung ya, teman-teman ya. Kampungnya si Burial. Si Burial, Mang Med ngaliwat, Mang Med. Weh, kebetulin, Bung. Iya, sama ayam, Mang Med lah. Waduh, saya lagi lapar ini. Ini teman dapat JP nih. Nah. Apa itu, Bung? Pamungkas. Weh, Pamungkas. Eh, hoi. Loh, Sumi. Bung Tommy kapan balik itu? Itu Tommy lagi ngerok, dia balik bulan kemarin, Med. Hmm. Jadi, Mang Med masak ayamnya dimasukin ke itu tuh labu. Biar apa, Bung? Biar rasanya beda. Sensasinya beda, sensasional. Ya. Kuning-kuning itu ya, kayak apa gitu? Ketai. Ini buat bumbunya, Mang Mar? Iya, Bung. Bumbunya apa aja ini? Bawang putih, bawang merah, cabai merah, Bung. Oh, bumbunya ya? Iya. Bumbu ini ya apa, osengnya? Iya. Bintang 8. Ini koki bintang, bintang 8. Bintang 7, Lo. Bintang 7 mah puyer 16, Lo. Oh, itu satu lagi baru datang ya. Bung Elon. Mawa si Joni. John. Eh, anjing. Hei, Gus Mani. Hah? Pas kade. Ayamnya langsung diabrekin, dioseng dulu. Mahilo. Gimana pendapat Mang Med itu masak ayam di dalam labu? Enak kayaknya, Bung. Enak ya? Oh sih, enak, Med. Itu soalnya emang kayak zaman dulu gitu. Oh, zaman dulu, tempo-tempo dulu ya, masak-masak kayak gitu. Soalnya kan zaman dulu nggak ada ini ya, nggak ada wajan. Panci, wajan. Pas zaman kerajaan dulu. Kerajaan apa, Mataram atau apa, Med? Majapahit. Majapahit. Oh, Majapahit. Bang Umar, itu tempe mau dibikin sambal? Iya, Bung. Hmm. Sambal tempe. Sambal tempe ya. Sambal kecebrang. Kecebrang namanya, Med? Iya, namanya. Ayam udah mulai mendidih ya. Nanti bentar lagi ini dimasukin ke dalam labu. Thank you.
bibit kue. Nyal ya nanti. Ah ditutup pakai ini ya nih. Tahan dia. Gorolong. Kita menikahnya pakai iya lo, tojos lo. Punung bitu tojos lo. Mati ke kanjero tojos. Oh lo. Buat ya. Oke, siap lo. Ini teman-teman kalau jatuh langsung ngegorolong, ini bahaya ini. Lo besok lo. Ini buat sambal ininya Mang Mar ya, sambal tempe. Iya. Cengek atas ini Mang Mar. Atas digoreng dulu, Bu. Oh, berarti jadi asaknya? Iya. Banting-banting. Pak, kok ini tadi? Enggak. Ini baru lagi, coba lagi. Mar lagi. Blur balang-balang. Tiga balang-balang. Saya pakai yang ini. Putih ya. Sambal tempe ya. Bung Umar itu bikin sambal tempe terinspirasi dari mana? Itu inisiatif saya sendiri, Bung. Oh, inisiatif. Oh, bagus. Iya, otodidak ya. Enak, iya itu tempe. Judulnya namanya. Halloween ya, mah. Halloween lah labu mah. Kristus, Kristus. Halloween, Cok. Bentuk labu ya. Ah, sambal oncom. Eh, oncom tempe lo tadi tuh? Tempe lo. Tempe anjing salah. Sambal tempe teman-teman ya. Tata ali alo. Juga oncom bentuknya tuh. Dua panjang. Sebuyut. Wah, pedo ini lo. Lihat teman-teman ini warnanya. Ya, repe harus entar mau panel. Tuh, tapi nama lo. Udah mateng ya Mang Umar ini? Iya, Bung. Kita langsung ini aja lah makan. Iya, yuk. Udah gelap ha. Juga ini waktu nih. Udah jam 6. Pajoskeun ah. Kena cobekeun pan. Ikeun pan. Sok. Itu nih dia. Ah, racicing mah. Langsung ditata aja Mang Umar ya, diabrekin. Nasi liwet, sambal oncom, oncom di. Jadi sembari dengerin ribu serangan ya. Bagus ini. Pokoknya mah hese nyokot dari. Kebayang ini rasanya teman-teman, aduh enak sekali ini. Lo, ya lo. Bu Yatak gitu lo dalamnya lo. Itu atuh lo. Ini makanan khas Burma. Khas Burma. Pindapan. Mantap ini. Oh ya teman-teman, kita langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Amin. Amin. Subur. Aduh, Mang Med geber Mang Med. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal ini ya, sambal tempe tuh. Beuh. Mantap ini, Bung. Mana?